karena kita bertemu di tempat yang baik ya, tempat umroh di sana. Saya juga minta jodoh. Oh, mungkin Amelia juga minta jodoh di sana. Mungkin kita dipertemukan di sana. Dan saya lihat dari personalnya sih, Amalia tuh orangnya baik. Ya, baik, oke gitu deh, cantik. Ya, seperti itulah mas pokoknya. Tahu-tahu udah tunangan aja. Dan ternyata sampai sekarang memiliki kabar yang bahagia. Hari ini mereka melabuhkan cinta mereka. Wih, sile kali. My sweet boy. Hey, you got a smile so bright. Dia tuh apa ya, enak diajak musyawarah gitu aja sih. Kalau ada hal-hal yang mungkin beda pendapat gitu, dikomunikasikan aja, enak gitu. Saudara Gigih Prasetyo bin Rosianto, kamu saya nikahkan dengan anakku Amalia Hegasari, kanti engkau bayar mas kawin berupa logam mulia dan emas, engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Amalia Hegasari binti Bapak Indro Wibowo dengan mas kawin logam mulia dan perhiasan emas, saya bayar tunai. Hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu. Sebenarnya kalau dibilang ta'aruf enggak juga sih. Kan kita 2018 itu kan umroh kan ya. Terus habis itu 2018 akhir atau 2019 awal itu kita kontek-kontekan sampai intens. Terus September 2019 bilang kalau mau serius. Terus akhirnya yaudah sampai sekarang di persiapan pernikahan. Sifat jeleknya mungkin kalau awal ketemu atau lagi nggak mood gitu, kesannya jutek kali ya wajahnya tuh ya, itu aja sih. Hey hey nona manis, hey hey nona manis, hey hey nona manis, hey hey nona manis. Di antara kami semua yang nggak kelakuannya agak aneh dan ibu peri kita menikah hari ini. Dia yang paling kalem ya. Hai Nona Manis, apa kabarmu? Aku sangat rindu untuk bertemu. Setelah lamanya kau buat aku menunggu. Sangat rindu untuk bertemu berdua menari.